Ini bangsat nih lalat ya. Anjir nih lalat nih, gua gamparin nih atu-atu nih. Ya. Gila. Bangsat, gua diudak lalat kemana-mana. Jadi emang kalau di sini kalau musim panas karena udaranya kering banget, jadi lalat tuh apa? Mencari air gitu kan. Dia nempel di tubuh manusia yang cukup lembab. Dan ini dia kondisinya. Kita akan, wih anak-anak mobil itu. Wih pelan-pelan lo, nyantai lo. Gila, gue 50 cc 2 tak aja nggak belagu. Anak-anak moge. Wah, dan di sini ada es krim truk nih. Es krim Yunani, es krim Greek. Gokil. So terlalu panas no. Terpaksa gue harus pakai kaos begini. Mohon maaf ya, kurang aksi, kurang gaya ya, tapi gimana? Karbunya udah panas nih motor nih Vespa. Ber di sini sampai 70 km per jam nih, lo siap ya? 1, 2, 3.
maju bener. Wah, ini baru anak demen nih. Keren cuy tamannya di belakang. Liatin tuh, wajib. Wajib ini. Ayo kita putar lagi. Gila, gila. Penasaran gue bisa diselak gak sih ini motor. Oh, jadi kalau selak. Wih, bisa cuy, ternyata bisa diselak.
kita udah di pantai berikutnya. Jadi cuma deket-deket banget, dan ini adalah pantai berikutnya. Keindahan duniawi, yuk kita lihat ya. Pemandangan yang luar biasa. Gokil. Ada burung gagak nih. Gagak. Ini burung pinter banget nih, kayak beo sih. Bisa ngomong apa aja bisa. Bisa. Bahkan setahu gua burung gagak itu bisa berbagai macam bahasa ya.